Pada 6 Jun 1976, satu kemalangan kapal terbang yang juga dikenali sebagai tragedi Double Six berlaku di kota Kinabalu. Nahas pesawat model Nomad buatan Australia itu memorbankan Ketua Menteri Sabah Tun Fuad Stephens dan 11 orang anggota rombongannya. Penduduk Sabah semasa pemerintahan North Borneo Chartered Company ialah seramai 104,525 orang pada tahun 1901. Selepas pembentukan Malaysia, penduduk Sabah berjumlah 651,304 pada tahun 1970 dan meningkat kepada 929,299 selepas sedekad. Dua dekad selepas tahun 1980, populasi penduduk Sabah meningkat dengan penduduk sebanyak 1.5 juta dan mencapai 2,468,246 menjelang tahun 2000.